Pelayanan Statistik Terpadu BPS Provinsi Sulawesi Utara, terletak di Jalan 17 Agustus, Kota Manado. PST merupakan jenis layanan yang dilakukan secara terpadu melalui satu pintu dan pengelolaan koleksi pustaka yang didukung pemanfaatan teknologi informasi. Untuk mendapatkan layanan, sahabat data dapat melakukan kunjungan langsung atau mengakses melalui berbagai media online yang disediakan oleh Badan Pusat Statistik. Bagi sahabat data yang datang langsung, Anda akan disambut dan diarahkan dengan ramah oleh petugas layanan kami menuju ruangan PST yang berada di lantai 1 gedung BPS Provinsi Sulawesi Utara. Adapun pelayanan yang tersedia di BPS Provinsi Sulawesi Utara diantaranya pelayanan perpustakaan, pelayanan rekomendasi kegiatan statistik, pelayanan konsultasi statistik, pelayanan penjualan publikasi, serta pelayanan penjualan data mikro dan peta digital wilayah kerja statistik. Semuanya dapat diakses melalui media datang langsung atau media online. Untuk pelayanan perpustakaan, sahabat data dapat menikmati ruangan yang luas, bersih, serta nyaman dengan berbagai fasilitas sarana dan prasarana. Di antaranya, layanan publikasi tercetak dari level nasional hingga level kecamatan, fasilitas ruang baca, dan layanan perpustakaan digital. Namun sebelum itu, sahabat data diarahkan untuk menyimpan barang bawaan pada loker yang disediakan, kemudian mengisi buku tamu elektronik. Bagi pembaca, kami menyediakan label pada rak dan lemari agar lebih mudah menemukan publikasi yang diinginkan. Poster visi misi BPS, standar pelayanan, tata tertib, maklumat pelayanan, alur sistem pelayanan, dan beragam poster data infografis yang terpajang di sudut-sudut ruangan. Pemanfaatan kotak pengaduan dan whistleblowing system bila melihat ataupun merasakan adanya pelanggaran. Sahabat data dapat memberikan penilaian terhadap pelayanan yang telah diterima. Banner dan poster himbauan anti korupsi di dalam ruang PST dan website. Terdapat identitas petugas yang piket di hari berjalan. SOP setiap jenis layanan berupa leaflet yang dapat dibawa pulang oleh pengunjung. Adapun fasilitas lainnya seperti tempat parkir wanita, parkir khusus difable, jalur difable, toilet khusus difable, toilet pria dan wanita, ruang laktasi, taman bermain anak, dan televisi data. Beragam informasi dalam bentuk video juga tersedia pada akun media sosial kami, YouTube, Facebook, Instagram, dan Twitter. Dan kami menerima layanan konsultasi secara langsung. Begitu pula pembinaan statistik sektoral pada kementerian, lembaga, dinas, dan instansi. Semua terangkum dalam berita kegiatan yang ada di website dan media sosial kami. Dengan pelayanan yang ada di BPS Provinsi Sulut ini, merasa sangat terbantu. Dengan pelayanan pemberian data yang cepat dan tidak dipungut biaya. Makin memudahkan kami untuk merumuskan kebijakan-kebijakan berdasarkan informasi dan data yang sesuai dengan kondisi terkini. BPS Provinsi Sulawesi Utara, mantap. Terima kasih telah menyaksikan video ringkas kami. Anda puas, torang bahagia. Sampai jumpa lagi.